Halo sahabat onlineku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawi hijau merupakan salah satu sayuran yang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Nutrisi yang ada di dalam sawi hijau diantaranya protein, karbohidrat, serat, kalsium, lemak tak jenuh tunggal, zat besi, fosfor, kalium, magnesium, sodium, vitamin A, vitamin C, vitamin K, dan folat. Di dalam sawi hijau juga mengandung beberapa senyawa antioksidan yang berperan penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Lalu, apa saja manfaat yang bisa kita peroleh jika kita mengkonsumsi sawi hijau? Manfaat yang pertama, sawi hijau merupakan sumber antioksidan. Antioksidan yang ada di dalam sawi hijau berperan penting untuk melawan radikal bebas yang ada di dalam tubuh. Radikal bebas yang ada di dalam tubuh, jika tidak segera dikeluarkan, maka bisa menyebabkan kerusakan pada sel-sel tubuh. Bahkan jika tidak ditangani secara serius, efek jangka panjangnya dapat merusak fungsi dan jaringan vital tubuh, dan akibatnya bisa memicu berbagai macam penyakit serius seperti penyakit kanker dan diabetes. Manfaat sawi hijau yang kedua yaitu untuk mendetoksifikasi tubuh secara alami. Pola makan yang kurang sehat serta adanya polusi yang tersebar di sekitar lingkungan pastinya bisa menjadi racun bagi tubuh kita. Dan di sini peran sawi hijau adalah sebagai detoksifikasi alami karena di dalam sawi hijau mengandung senyawa antioksidan yang dapat mengeluarkan racun dari dalam tubuh dan membuangnya melalui proses buang air besar. Turunan klorofil yang ada di dalam sawi hijau juga bermanfaat untuk menetralkan logam berat dan bahan kimia yang ada di dalam tubuh. Manfaat sawi hijau yang ketiga yaitu mencegah kolesterol. Kadar kolesterol yang tinggi di dalam tubuh tentunya akan memicu risiko penyakit jantung. Dengan mengkonsumsi sayuran hijau seperti sawi hijau ini, maka kolesterol baik yang ada di dalam tubuh dapat diubah menjadi asam empedu yang dapat membantu memecah lemak dalam makanan. Dengan begitu, jumlah kolesterol jahat yang ada di dalam tubuh dapat diatasi. Manfaat sawi hijau yang keempat yaitu sawi hijau kaya akan serat. Makanan yang kaya akan serat tentunya dapat membuat tubuh menjadi lebih kuat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Serat yang ada di dalam sawi hijau akan diubah menjadi energi sehingga teman-teman bisa memiliki tenaga
dan lebih siap untuk beraktivitas. Manfaat sawi hijau yang kelima yaitu sebagai sumber fitokimia, glukosinolat, dan fenol. Sawi hijau merupakan salah satu sayuran yang menjadi sumber fitonutrien. Kandungan ini dapat melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit. Glukosinolat dan fenol yang berlimpah yang ada di dalam sawi hijau juga akan berfungsi untuk memproteksi tubuh dari dalam. Manfaat sawi hijau yang keenam yaitu menjaga sistem kekebalan tubuh. Vitamin C yang ada di dalam sawi hijau berfungsi sebagai vasodilator dan antioksidan untuk mencegah tubuh dari kerusakan sel. Vitamin C di dalam sawi hijau juga berfungsi untuk melindungi tubuh dari berbagai macam infeksi yang disebabkan oleh bakteri maupun virus. Manfaat sawi hijau yang ketujuh yaitu membantu mengobati psoriasis. Psoriasis adalah peradangan yang terjadi pada kulit. Penyakit ini ditandai dengan ruam merah, kulit terasa kering, tebal, bersisik, dan mudah terkelupas. Penyakit ini terkadang juga ditandai dengan munculnya rasa gatal dan nyeri. Kandungan nutrisi yang ada di dalam sawi hijau berperan untuk memfasilitasi stimulasi enzim seperti superoksida dismutase dan katalase yang dapat menenangkan peradangan serta memberikan efek pereda nyeri pada seseorang yang menderita penyakit psoriasis. Manfaat sawi hijau yang kedelapan yaitu menjaga kekuatan tulang. Di dalam sawi hijau mengandung kalsium, magnesium, dan vitamin K yang berperan penting untuk menjaga kepadatan tulang. Manfaat sawi hijau yang berikutnya yaitu membantu mengatasi gangguan pernafasan. Sawi hijau merupakan salah satu sayuran yang menjadi sumber vitamin dan mineral. Sawi hijau dapat melindungi tubuh dari beberapa gangguan infeksi yang diakibatkan oleh virus seperti flu dan pilek. Vitamin C yang ada di dalam sawi hijau juga mampu untuk membantu meringankan radang sinus dan mengurangi resiko asma. Sawi hijau juga merupakan salah satu sayuran yang bisa dijadikan sebagai sumber nutrisi untuk mencukupi kebutuhan nutrisi harian tubuh kita. Nah teman-teman, itulah tadi poin-poin penting dari manfaat sawi hijau. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Tetap jaga kesehatan dimanapun teman-teman berada. Sampai jumpa di video berikutnya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.